bahwa kita semua harus teriakan bersama undang-undang ini ya. Pembangkangan sipil barangkali. Ini adalah cara kita untuk melihat baik-baik apakah undang-undang ini memang pantas dibiarkan begitu saja. Jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK. Selamat bergabung lagi di Rosi. Malam hari ini kita sedang berbicara soal pembangkangan sipil Undang-Undang Cipta Kerja. Mengapa seruan ini ada? Saya ke Bung Haris Azhar. Saat Undang-Undang Cipta Kerja baru disahkan, Anda sudah mengatakan nih, saya ingin mengingatkan kembali apa yang Anda katakan, agar masyarakat tak termakan penggiringan opini dari pihak istana bahwa polemik Undang-Undang Cipta Kerja bisa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Saya ingin dengar jawaban Anda, apa yang membuat Anda begitu skeptis terhadap Mahkamah Konstitusi? Pertama, ada tiga ya. Pertama, omnibus ini menunjukkan daerah kenapa jadi pemerintah begitu sangat antusias, ambisius, bahasa gampangnya jor-joran, menutup akses partisipasi dalam pembahasan dan lain-lain. Dan itu kelihatan betul bahwa ini kayak ada agenda besar di dalam penguasa yang mengklaim sebagai pemilik negara hari ini. Okay. Jadi ketika ngomong negara, mau mereka terus. Yang kedua, ketika desakan publik muncul, hanya direspon dengan sebuah frasa-frasa yang sangat simplistis, bahwa bawa aja ke MK. Dan ini adalah sebuah pernyataan yang memang sudah dikalkulasi dan dipersiapkan. Lalu ekspektasi jawaban secara konstitusional kalau misalnya ada dispute atau ada perbedaan terhadap undang-undang ya ke Mahkamah Konstitusi. Lalu ekspektasi jawaban pemerintah menurut Anda? Sebetulnya begini, nggak ada juga yang bisa membahas karena dalam tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan omnibus law itu tidak dikenal. Kita nggak punya aturan hukum. Ya, aturan perundang-undangan untuk yang memandu kita menyusun omnibus. Oke, okay. saya ingin kita maju Bung Haris Azhar. Saya tahu bahwa teman-teman aktivis, kalangan cendekiawan juga banyak menolak soal Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi mengapa Anda tidak memiliki kepercayaan pada satu institusi kita bangun bersama di era reformasi ini sebagai ajang yang bisa menyelesaikan kekecewaan atau perdebatan soal undang-undang. Mengapa lembaga ini tidak mendapat kepercayaan dari Anda dan rekan-rekan? Itu dulu yang saya tanyakan sih. Ya itu dia simpel aja, karena dipersepsikan sesimpel itu. Dia udah masuk dalam satu rangkaian advokasi negara terhadap omnibus ini. Jadi penguasa istana, satu menciptakan idenya, yang kedua menyusun draftnya, yang ketiga menutup aksesnya, yang keempat menyiapkan MK untuk, jadi menyiapkan itu dengan satu penekanan ya, tanda kutip, disiapkan. Jadi udah, kita nggak usah pusing, nanti masyarakat yang protes suruh bawa ke MK. Ya pasti di MK sudah dipersiapkan juga. Kalau orang mau bilang bahasanya mungkin sudah diintervensi, ruangnya di mana? 9 hakim independen di Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipercaya lagi? Itukah yang ingin Anda katakan? Itu secara politis nggak bisa kita mau bilang itu independen. Independen itu dalam nilainya si MK. Tetapi dalam prakteknya, MK itu tadi misalnya PSHK sudah melakukan riset, uji formil itu nggak ada yang lolos. Ya. Yang kedua, 3 hakim MK itu dipilih presiden. 3 hakim MK lainnya lagi dipilih oleh DPR. Cuma 3 yang kita berharap secara di atas kertas itu selamat karena dia dipilih oleh Mahkamah Agung. Oke, saya ke Pak Marwara dulu ya Bung Haris. Gimana kita mau berharap bahwa itu nanti... Kita sudah tangkap bagaimana apa yang melatar belakangi skeptisme Anda pada Mahkamah Konstitusi. Ada Pak Marwar Siahaan di sini sebagai mantan hakim Mahkamah Konstitusi. Bagaimana, apa yang bisa Anda tangkap dari skeptisme teman-teman aktivis dan mereka yang memang tidak lagi memiliki atau punya kesangsian pada Mahkamah Konstitusi? Ya, terima kasih Mbak Rosi ya. Saya kira kalau dari sisi MK dan yang percaya kepada MK,
pandangan yang skeptis seperti ini, apalagi mengatakan sudah dikooptasi, itu sebenarnya sudah kontem gitu, kontem. Karena indikator-indikator yang dipakai itu sangat a priori sekali diletakkan. Apalagi kalau misalnya dikatakan angka, itu tidak menunjukkan apa-apa bahwa uji formil yang diajukan tidak pernah dikabulkan. Tentu ada penjelasan-penjelasan di mana pemohon tidak bisa meyakinkan Mahkamah Konstitusi untuk menerima itu. Oleh karena itu saya sebenarnya ingin mengatakan bahwa omnibus law di mana dia berasal, ada satu catatan yang mereka juga melihat itu bahwa dia adalah satu bill yang dikatakan big and ugly, yaitu yang terjadi sebenarnya. Tetapi kenapa oleh pemerintah kita diambil? Saya kira beralasan juga yang dikatakan oleh Pak Menteri tadi, kalau memahami bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan beberapa generasi pemerintahan kita, itu di samping tumpang tindih satu undang-undang secara sektoral dengan yang lain dalam topik yang sama, dan pemerintah daerah juga tidak melihat bahwa konsep negara kesatuan membutuhkan hierarki peraturan perundang-undangan itu harus harmonis juga dengan Pak Marwan. Ada di atas. Ya, yang saya ingin tanyakan pada Pak Marwan mungkin bukan dalam konteks isi Undang-Undang Cipta Kerja, tapi bagaimana skeptisme atau kesangsian publik pada institusi Mahkamah Konstitusi, yaitu satu, berdasarkan rekam jejak, mayoritas uji materi itu selalu dibatalkan atau maksud saya ditolak. Dan kedua adalah pemilihan hakim itu adalah hakim konstitusi, yaitu dari Presiden dan juga DPR, yang dianggap itu juga hanya sudah diamankan oleh pemerintah untuk selalu juga mengamankan produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR. Saya kira secara universal sistem pemilihan hakim itu begitu juga. Apalagi kalau Anda perhatikan misalnya Presiden Amerika menunjuk hakim untuk menduduki jabatan menggantikan Ruth Bader Ginsburg itu diragukan. Kebetulan ada kepentingan-kepentingan di dalam pemilu itu. Tetapi tidak pernah Mahkamah Agung itu secara kelembagaan diragukan ya. Oleh karena itu menurut saya merupakan suatu kontem itu. Kalau a priori kita mengatakan meskipun angka itu ada, tetapi secara individual pertimbangan itu tidak pernah misalnya bisa dijabarkan oleh, katakanlah oleh Mbak Bivitri secara jelas apa argumen itu. Bisakah masuk akal? Kalau Anda misalnya seorang yang mengajar hukum tata negara, terutama hukum konstitusi, Anda melihat juga di Jerman, meskipun satu undang-undang itu sudah dinyatakan tidak sesuai dengan konstitusi, tidak selalu undang-undang itu dibatalkan karena beberapa alasan praktis di dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu saya melihat bahwa apa yang dikatakan pembangkangan sipil, karena memang MK juga tidak percaya, harus hati-hati ini. Karena definisi civil disobedience yang dilaksanakan di zamannya Thoreau di Amerika, mereka bisa mengendalikan massanya itu. Tetapi di sini, kalau menyerukan itu tanpa satu rumusan yang jelas, kita sudah melihat bahwa gerakan kami yang dikatakan gerakan moral membawa protes terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, yang terjadi di lapangan apa yang pembumi hangusan kalau memang tidak keamanan tidak bisa bertindak cepat. Anda mencemaskan bahwa konsep tanpa kekerasan itu ketika di grassroots justru bisa berubah arah. Saya ke Pak Menteri dulu, Pak Yasona, bagaimana Rosi, juga, ya. Makasih, udah apanya yang bagaimana? Ini yang mau saya tanyakan. Bagaimana dengan semacam tudingan, mengapa Mahkamah Konstitusi sudah dianggap diamankan oleh pemerintah? Karena sekarang ada hadiah dari pemerintah, perpanjangan usia pensiun. Jadi begini, Rosi. Kalau ini kan ke DPR tak percaya. Ke pemerintah tak percaya. Ke MK tak percaya. Hanya kepada diri sendiri percaya. Itu monopoli kebenaran namanya. Kita tidak hidup dalam alam konstitusi. Kita memonopolize kebenaran kita sendiri. Come on. Ya. Tadi dibilang oleh Mas Ashar, ya, Haris yang di Papua, tidak diberi kesempatan. Kita cukup beri kesempatan. Boleh cek apanya. Boleh cek itu notulennya. Boleh cek. Ya. Di streaming.
Sama dengan undang-undang KUHP, rencana undang-undang KUHP dulu. Kita bahas 4 tahun. Hanya karena beberapa persoalan tertentu dibilang tidak cukup waktu untuk membahas, tidak cukup waktu, tiba-tiba disahkan. 4 tahun kita bahas, dibilang tidak cukup waktu. Selalu alasan-alasan klasik seperti ini ada. Padahal apa yang tidak dilakukan? Bahwa ini lebih banyak karena memang kita butuh, apalagi di tengah sekarang, kita perlu butuh lapangan kerja. Kita butuh UMKM yang hidup. Sekarang angkatan kerja yang muda ada 2,9 juta. Belum yang menganggur 3 juta karena pandemi ini. Belum lagi yang yang di PHK berapa juta. Ya. Dengan sekarang angkatan baru ini, dia dapat memilih kalau nanti investasi datang. Nah, tadi kita dengar bahwa Perdana Menteri Jepang akan datang memindahkan beberapa perusahaannya dari China ke Indonesia. Ya karena melihat kondusivitas, berapa tenaga kerja. Baik. Sekarang angkatan kerja 2,9 juta, Rosi. Mm-hmm. Yang baru katakan, tiap tahun kita manfaatkan bonus demografi ini. Dia mau kerja, nanti kasih waktu 2-3 tahun ini, atau dia mau berusaha. Mau buat PT di tempat saya, UMKM. Kamu cukup satu orang, tidak perlu akte notaris. Kamu sekarang buat PT, berbadan hukum. Ya Pak, Pak Menteri. Nanti DAK juga dimungkinkan. DAK juga dimungkinkan untuk membantu UMKM. Ya, situasi lihat saat ini. Secara global. Ya Pak Menteri, memang situasi saat ini itu sudah dikomunikasikan oleh pemerintah. Tapi kan problemnya adalah penjelasan itu tidak juga bisa diterima dengan baik oleh mereka yang... Sudah di belakangnya a priori, sudah suuzon sejak awal. Sudah suuzon memonopoli kebenaran sendiri. Saya boleh, ya, saya boleh kasih kesempatan buat... Tidak percaya ke MK. Tunggu dulu, tunggu. Tidak percaya ke MK. Ya, karena ada di Papua ada. Kan sekarang peraturan MK mengatakan bisa dimohonkan MK supaya dilakukan secara persidangan jarak jauh. Apalagi COVID. Jadi tidak ada alasan mengatakan dari Papua, dari NTT, dari mana-mana untuk memberi keterangan tidak bisa. Bisa dengan jarak jauh. Sekarang aja Rosi saya nggak perlu hadir di Kompas TV kok. Clear and clean. Jadi nggak ada alasan-alasan itu lagi. Ya, saya dengan pertanyaan yang sama Pak Pak Yasona. Sebenarnya maaf Pak, saya mau ke Pak Marwar dulu. Bagaimana kemudian juga kesanksian pada hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi karena sudah dapat hadiah dalam tanda kutip masa pensiun yang diperpanjang? Ya, saya kira kalau diteliti ke dalam juga, bahwa mereka sebenarnya tidak setuju juga undang-undang itu. Oleh karena itu, jangan a priori saya katakan bahwa mereka juga mengundang masuk pengujian. Kalau memang nanti itu mereka sudah selesai, mereka mungkin akan membatalkan juga itu. Sehingga boleh dikatakan apa namanya sikap kita secara a priori itu sangat merugikan sekali. Ya. Kalau misalnya juga pihak daripada misalnya katakanlah dari aktivis ini tidak percaya lagi kepada sistem, sama dengan orang di Amerika memilih Trump menyesalinya, ini baru 1 tahun kita serahkan mandat kepada Pak Jokowi, kenapa tidak sabar kalau memang tidak setuju lagi nanti seluruh kebijakan, pada saatnya di kotak suara, kita bisa mengatakan dia supaya turun atau mereka yang menjadi bagian dari kekuasaan itu tidak lagi dipilih dan memilih orang lain. Bahkan merubah semua undang-undang yang ada kalau bisa misalnya mengumpulkan kekuatan itu di dalam suatu kekuatan yang akan hadir di pemerintahan. Jadi siklus pemerintahan secara konstitusional harus diikuti saya kira. Jadi kesabaran dibutuhkan juga di sini. Ya. Bagaimana seharusnya negara bersikap terhadap tekanan massa? Kami kembali sesaat lagi.